Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob berkata beliau belum mendapat gambaran jelas mengenai projek 3 kapal peronda pesisir pantai yang belum diterima Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Maklumat yang diterima katanya adalah beberapa kapal itu sepatutnya siap dalam masa terdekat. Ismail berkata setakat ini belum ada siasatan dilakukan jawatan kuasa kira-kira wang negara terhadap projek 3 kapal OPV itu. Katanya terpulang kepada PAC jika perlu memanggil mana-mana pihak bagi membantu siasatannya kerana ia adalah badan bebas yang terdiri daripada ahli parlimen kerajaan dan pembangkang. Selasa lalu, Ketua Pengarah Maritim Malaysia, Muhammad Zubil Matsum berkata, 3 kapal OPV yang sepatutnya diterima agensi itu pada 2020 masih dalam pembinaan oleh syarikat tempatan, THHE Destiny, Sendirian Berhad.